Ida kana nalikane ono po kelakuan. Iku kot warata temenus temekopo adal khotoru. Keterangane kekuatiran atau bahaya lagi bukan akan gede fil ilmi nang soal hal ilmu. Mula fatarku mongko utawi ninggal ilmu iku aula luwe utama. Wala tarun nang monggo jondwi penyono siro, jondwi tempo, jondwi penyono temen siro. Nah, ijai mengkono-mengkono, latar guru aula. Pada kau dulu ya, yang pokoknya di temen mesti diwati kisah lagi Nabi Muhammad SAW. Sebab anda ukanti Nabi, kau lalu sedap ukanti Nabi, kandang kawin. Udli aduh. Dan berrohake aku Lailatul Mi'raj ing dalem wengine Mi'raj iku munggah ning langit. Dan berrohake alam nari ngatasin neraka. Maraiku munggah wero ingsun aksar ahliya ing luwih akeh-akeh penduduk atau penghuni neraka nang iku al-fukara'u uang-uang fakir. Kalau matur sahabat ya Rasulullah, ya Rasulullah, minal mal fakir sanging bondo. Kalau ada wakati Nabi lah ora bal balik minal ilmi fakir sangka ilmu. Faman lam yata'allam al-ilm faman la yata'allamu al-ilma faman mengkota sepanjang la yata'allamu orang belum belajar man al-ilma ing ilmu la yata'allamu orang bisa jadi gampang lauka diliman opo ahkamu la'ibadati ngawarui hukum-hukum ibadah hukum-hukum ibadah ibadah wal qiyamu langga berumi ngelakoni atau jumenengi dihuku biha kelawan kewajiban-kewajibane ibadah kama yang bagi koyo uli sayokjo apa qiyam walau anna rajulan namun tak tetep sopo anna rajulan wong lanang siji iku abadah
Ibadah ngawulah merajul Allah Gusti Allah Subhanahu wa Suci Allah wa Ta'ala wa Nur Allah. Ibadah malaikatis sama wadi kelawan koyong ibadah poro malaikat neng piro-piro langit neng ling ibadah bilairi ilmin tanpa ilmu, tanpa ngerteni toto carane hakikate ibadah mau kana mongko ono sopo man atau rajul iku minal khasirina lebu golongan yang wong-wong sing padha rugi nang akhirate. Wasambil moga tancut tali mundo siro fitolah bila ilmi dalam gula ilmu lurung ilmu bil bahti kelaman pembahasan watalqini lan piwulang langsung talqin itu aku moto moteroke watadrisi lan tadarus moteroke ini ya musyawarah mengulang-ulang pelajaran wajh tani pulang itu nasir al-kasalah yang rosok kesel itu keset wal atau malas wal malala lantik kesiyo malal malal itu bosan wahillah lamunura koyo nafa'an tamutnesino kifi khotarid donali tinggalan bahaya ni kesasar wal iya duta windun kapau berkso wal iya duta karakso sangking kesasar ikut belahi lawat Allah azamu aku Allah jalalan mahulur Allah. Jauh siapa yang situ kustomi hal-hal sing kaitan karo ibadah iku sing paling abot dalam arti abot iku jogone dan bahayanya orang punya ilmu orang ana sing ngungkuli abot jogo dadi wong duwe ilmu. Tetapi betapapun seperti itu, jangan sampai kita tergoyahkan karena ada setan sing bisi ini ngati. Karena kira-kira apa ya, berarti orang sanggup ilmu melalui HP timbangannya repot ini mesti kelakuannya setan. Fala tadunnanna dalik acun dua pikiran, acun dua penyona yang ngoyok uno Gusti rasa harus kamu aku itu zaman semono merah Isra merah iku aku diwerokin neraka. Ternyata penduduk neraka iku kaya-kaya wong pikir sahabat matur pikir sanging bondo aku ngerti rasul kasih rasul jamu nah ora tapi pikir minal ilmi pikir sama ilmu wong sing ora ngaji ora duwe ilmu orang bisa tidak mengerti hukum-hukum ibadah kewajib ke sunnah aturan yang kudu piye lan orang bisa ngelakoni kan bisa pasih kewajiban yang ibadah hasil rasul daumane nah umpomo enak uang ibadah nek Gusti Allah kaya ibadah malaikat itu orang tahu meneng-meneng ini malaikat sing sujud-sujud terus ngantik kiamat rukuk-rukuk terus ngantik kiamat
Nek ana wong ibadah kaya melek kaya ibadah malaikat nang langit kejaba sangka akeh iya sangka le ora meneng-meneng ning kuwi ibadah ora nganggo ilmu tidak berdasarkan pengetahuan bahwa itu wajib, bahwa itu sunnah, bahwa ini adalah ibadah itu hakikate iku kudu kaya ngene lah misale. Mula wong sing kaya ngene iku bakal rugi nang akhirate. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kirang-kirang bisa ning akhirat iku wong sing gawa ngamal karung-karungan digawa dhewe rumah sana iso nyelametke awake ternyata setelah dibuka babar bisa ora ganggu kabeh. Sebab tidak sesuai dengan apa itu? Ya terpulih itu. Postur. Ya, orang podo yang bestek ya. Ibadah itu ada tata cara ini. Kudu awake dhewe paham ngerti. Ono aturan ini, awake dhewe kudu paham ngerti. Bayang beduk wayahe iku yo mulai kudu luhur nganti asar. Ojo sembeng beduk jam 11 ora sanggup. Tak cilok Pak Yai, ora entuk. Kaya tak cilok wong buka. Jam 5 buka poso. Kulo tak cilok dasmu. Ora ono. Sing entuk tak cilok iku jakat. Nyarutan. Kowe kok nyarutan janjane tanggal 10, tanggal 5 di duit parani. Wah, meneng tenan kan iki kulo sahur sakniki alhamdulillah. Nek ora ngono kaya mbiyen iki. Ana mutin nang aran ora mutin kene lho ya. Bodo mutin ngono. Begitu bar dadi mutin nek wong mati, kon imami sembahyang jenazah. Allahu Akbar. Ruko. Sujud. Tangi meneh. Bingung makmum iki ono salat jenazah kok model baru. Barangkali takoni Pak Mudin, napa? Iki pripun sebenarnya jenazah konten ruku ero sedhi. Anu le. Ki mbiyen mati ya aku. Akhirnya tak tambahi ruku karo sujud. Ini iki wong gendeng ning. Ora ngerti acarane. Kudu ana aturane, zakat ana aturane, poso ana aturane. Ya kabeh ana aturane, kudu paham, kudu ngerti. Terus aku dhewe kuwi kadang-kadang ya rada bingung. Ono poso kiamat-amat ya apa aku sih udah ngerti aku ya kali ini man. Wong poso ngerawat ngerawat itu gak mati kok makanya wong-wong nah wong poso jagung jagung itu kok denger sego tuh. Pokoknya orang sego. Tidur, piye maknane orang muda. Nek meh poso tirakat, artinya tirakat kanggo poso itu ya. Wis ana nurute kaya poso Senin Kemis, poso padang bulan, 13-14. Ana poso tarwiyah kowe. Eropa, kalau
poso Asura, ana poso Rujuk, poso Wono-wono. Ana poso Rahmat, poso piye. Ampun. Dadi intine ngene lho, dadi ibadah iku gak oleh nyorang dhewe. Aku menawati ibadah jenenge poso apa ngono. Raisa. Ora kaku. Wis intine iku wong iku yo nek soal ibadah iku nderek kadhing nanti. Si ono iki. Nek soal metai diet-diet apa iku gak mangan mombe tok yo gak apa-apa, tapi nek dene ning ibadah iku urute koyo ora ono. Nek nyok sun, poso sunnah, sunnah, poso istilah poso ni Nabi Dawud. Iku sina poso, sina ora, sina poso, sina ora. Bener sih poso terus tahun-tahunan. Lama muda poso galeran-galeran ini poso poso pun, mesti poso ijazah. Enak dong poso ijazah itu. Boleh itu tak kau sih ijazah ya, kawan yang ngomong es. Nek poso sahurnan ini poso sunnah poso sing di tindak kekancing Nabi us. Ya dilakoni kurang waktu, gak usah aneh-aneh lah. Yang penting menayu minggu neyu lebihku kejebono tuawak nalikane lagu ritual ibadah iku noto hati. Nek hatiku ibadah ya orang tau meneng. Tapi nek awak ono lereni nek tuh kopiah batia jamaah batia wes lele bos sembahyang wajib meneh opo asar kalau batiai yuk nyebrani meneh sembahyang maghrib ter maghrib misalnya sunah awabin nemrakangan isa batia anak witir anak wes lele gue isok meneh subuh tapi nek ati gak ono. Artiku orang nono lenen ini badan di Gusti Allah. Kecoba hilang dengan Gusti Allah. Arti sabar, syukur, ngerasa orang tahu lali. Nek awake selalu dipiksa, diawasi karo Gusti Allah. Iku kan orang tahu lenen arti. Belum. Anda ketika tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Uang duwe mikir-mikir kekuasaan yang Allah. Iya. Enak bulan ini. Eis melaku enak kono. Gak tahu beli jani dalani. Kalau 6 bulan kok ngalor ngidul kamu. Yus kawetan mulon, kawetan mulon. Sering ini ya mulai. Ya Allah. Kok ya orang-orang bulan ini gak leren, gak servis ya orang. Ikut kondok kebesaran dan keagungan yang Allah. Dua mikir kok ya ngonong ngantai iso nambah iman. Iku lebih utama timbangan dengan ibadah awak kaya dini sembahyang, bawa poso selawasi setahun, sing ora tahu mikir mikir kaya untuk iling nangkus di Allah iku intine wong ibadah. Uang sholat iku yang ben gugah ati iling nang Allah. Uang poso
gugah ati iling nang Allah. Zakat ati iku gugah ati iling nang Allah. Mula intine wong ibadah iku zikrullah. Mula nasing kawo orang ana ngamal sing paling iso nyelametake sapa neraka kejaba iling nang Gusti Allah. Wong ya tu jago ku mesti dia lali mbek pangeran. Wong main, wong dino, ngombe iku gak lari mbek Gusti Allah. Mula nek atine iku dijaga aja nganti lali mbek Gusti Allah, insyaallah selamat ana rumah. Enggak ada ngalah nego. Nanti ini jadi Joko itu sok merudut rasa maidu nih pangeran. Nah yoyo wis tanduran toga ono sawai kata nelo ngopi mbak-mbak sangat golek banyu. Nah umpama nih pangeran itu nekak nungtan lah yo iso nyapo mengandai Yamin ini kok yumur menangkan ini kita sama itu karo Gusti ini kita nanti keputut duit rai ngilu ya apa ya awak duit rai kok kak kaya liane ambil umpamanya aku dikali bagus ini ya bisa lek kok ya orang wesh hidungnya jepen, kupingnya jepipin, pipinnya tembeng, kata memang romos, ini gila rapai rapi aku. Ini jenai maitu mek pengenan mulo, ngowai bentuk rai, iku gak oleh. Nyantek gawe anteng-anteng iku gak oleh. Mereka rasanya nganggep nek pengiran lek gawe kurang sempurna. Nah, nek enten-enten nek sok dikek yang dengerin mereka ora oleh. Ya nek pupuran gak apa, ora ngowahi gone, ora ngowahi bentuke. Ngantek ngewai bentuk gigi itu juga tidak boleh. Yus, nek mengresek-resek kalau apa mau sikat dengan nek foto walu nama apa. Tapi nek ngewai bentuknya gak boleh. Kejaba nek panjang itu diperlokke kanggo kepentingan kesehatan. Tak uangan ini rada jendak ben mbok piye ngono lah urusane. Kalau saya iku rupane artis wis ora original kok. Rupane wis rupa balado. Terus berpikir wujud si murid kita ni lah, lo ngira jepel di kepengking kan dia lucu, awak era ini ombo irunge ciut, lagi campuran londo karo jowo, jenengane jowo, maknane campuran londo karo jowo, raka orang tentu emalan, iki orang tonti. Mungkin-mungkin apa yang lainnya nulis ayu kok wis bagus ya potong rambut rapopo ngerapek ke pringos ya rapopo ini sing orang-orang ini gak ngewai warna sing wis putih gak usah dibalik ngewilang tapi ini gawe hijau gak popo. Ini ijo tadi perapat, ya gak boleh.
Iku jenengane tandane wong opo iku? Isi penting piye carane nata ati ben iso duwe rasa sabar. Sabar iku abot. Nggon nulis sembahyang trawe to 23 ya. Kuwi wis ketekune. Yen wis ketekune iki ngele ngelak awake konyos kubius keringet cak jagung jagung mulai tekan rumah wis lena konira ramah ijeh rumono wetang mateng rumono segor rumono nawa gini gini ano doang iku bergabung ini ngalas gitu. Mulai itu mejo dengan omangan dulu ngombe dengan rata gak lah ini omah sih sang bujunya setelah itu gak lalu korong mulai tali timbo itu mau tali opo ada kenceng mending tali ini kabe terus digantul kening semuanya. Begitu bojone mulai buka lawang langsung dicukup buah sang ora sadar iki lho ini mana sabar yo ya wis gedhe dhewe masak dhewe. Aku naik bujuni teko, aku wis masak emakmu, ayo mangan bareng. Alhamdulillah. Iku ngono iku yo angel. Muga-muga ae awake dhewe ngadepi urip sehingga kaya orang penak iki duwe hati sing sabar ora sah gegeran karo sapa ya aja maido karo Gusti Allah wis ditandangi dhewe nek opo sak perlune opo aja mbek mangkel aja mbek medhekel atine sing jemban anjen urip kaya ngene iki ya ning dinggon mesti ana perkara. Umpamane ning omah rasane jelek kok lunga ning paran ya ana perkara. Aku wegah kumpul wong ning desa urip ning alas ya ana perkara padha ae. Wis diadepi ae sing ganti sabar nek atine sabar insyaallah uripe penak Allahumma. Ya Allah kula nyuwun kersan berkah istiqomah panjang umur sekepipadah bina ringan khusnul khotimah. Amin. Ya sak jero-jero ni kene wong iku mung paham jaba iku mesti akan perkara dadi jerone yo paham jabane paham nek kaya ngono ora ana perkara
ono wong duwe agama, wong nglakoni agama kok gegeran, iku mesti salah sijine sing gegeran enek sing gak paham agama, agama sing jumbo, agama sing jeruni. Wong agama iki dhewe ora abot. Abot iku ora awake dhewe sing ngebot-boti dhewe. Mula temenan iki ibadah iku Gusti Allah wis dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah orang gawe kewajiban menenggone wong kecoba memang hakikate apa sing wis diputuske Gusti Allah itu mampu untuk dilaksanakan. Ya, jadi orang-orang yang ngabut diukur karo lumrahe wong urip. Poso, Gusti Allah netepke wajibe poso. Apa poso abot kanggo ora melampaui batas kemampuan ora? Wong isih umpamane ora mangan rong dino isih urip. Apa meneh mung sak dino. Wong 40 dino gak mangan iku lho sih urip. Apa meneh mung dino. Sembayang apa iku di luar sampai melampaui batas kemampuan ora? Masih dalam batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ya coba gawe dalil ini. Ini ya poso beduk itu juga kamu kemangan di lakne ya roto kamu. Loh kan sampe ini poso yang kemangan nyamin ya. Loh pengiran itu layu kalifullah nafsa ilah usaha. Orang musawa itu coba sakwe lah kuatnya beduk kok. Itu ini goblok. Kulo utus sing paham nek aku aja mung ngerti-ngertinan. Wong nek nggih ngerti-ngertinan ya awake nyalake wong terus sementara dhek dhewe sing salah. Kulo awake dhewe ora ketang bung ibadah sak pira nek paham artine duwe pengertian tentang itulah ya. Kowe mamane nandur pari, ono ilmu ini nandur pari cara ini piye ben iso wong nek kowe ora paham ya ora wong iku kan piye. Nah sementara wong sing duwe ilmu wae iku kadang kalane akeh sing wis puas mergo duwe ilmu dur akhire nyalahke wong rono sementara dene ora tau nglakoni ilmu ne. Rumong sawis dari dulu, wong alim iku alulama warasatul anbiya. Wong alim wong ulama iku dadi ahli warise para nabi. Ya wong kudu hormat cium tangan salam tempel. Iki jenenge ulama hedungan. Nek ulama sing temenan wis ora mikir dihormati apa dinyek pi padha. Meti kampleng mbok dipunjung padha. Ora mikir wong liya. Mergo sing penting mung Gusti Allah. Wong iku nek urung paham temenan soal ibadah. Iku nalikane ibadah sing dilingi ibadahe. Allahu Akbar. Kulo pas kene perlu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iki main kus pas dunia. Ruko kus kita dunia. Dati ngibadah neng mikir ni. Bata iku podo karo wong mlaku sing ditamati dalan. Nek wong mlaku mbok lunga ning ndi iku sing di
angen sing dibendeng iku tujuan, ora dalane. Tujuane mrono ya wis, mrono niku sing mbok penting. Dalan niku wis katut. Wis ora sambang nangon ono rene. Wah. Ayo. Nelu tas. Wong sembayang ilinge mbek pangeran ora ilinge mbek sembayang. Kemudian tak tunjuk ke Siwan bagian Mit Kacoran Magelang. Sembayang subuh, sembayang asar, duhur. Komar duhur aku melok aku jamaah. Aku nimbul ni Mbah Mit ni barisan sof awal. Mbah Mit Allah, aku katakan rampung Mbah Mit bersiruku. Aku nusiruku Allah. Tumpas aku Mbah Mit itu lagi tidal itu urung tumpak nina urung anteng cek nesel sujud aku nesel sujud mis sujud menaiknya aku batin ini Mbah Mit itu kupihim semuanya kok tak sesuai karo taklit mis Suan Mbah Mit ngendikan akeh ngantek mancing waktu asar. Kalau kurung ada asar Mbah Mit ngendika jamaah jamaah asar di mami gus muni pak rasa sembahyang mateng lah gue ya ternyata itu Mbah Mit itu sembahyang itu begitu Allah Akbar sing dilingi Gusti Allah sementara aku Allah Akbar sing tak ilingi itu ya takbir itu iya sembahyang itu malah ratakan gue nih iya kaya mau numpak mobil itu numpak mobil itu yang dipikir itu aja terus neleng rem gas ya malah nabrak-nabrak gue numpak mobil itu tujuannya ini dia naik kiri, naik kanan, lurus naik gue mikir ini apa? Pedal kopling ikuti penyak terus dalam lebu siji poloro gas ikuti penyak bareng karo ngedul ke kopling terus anu lana kita ini mau ngajah kan nih terus yang penting itu ibadah ya apa ibadah itu iso dorong ati khudur nang Gusti Allah sik tahlilan, sik yasinan, sik cara kubur kabeh lah pokoke iku sing dadi ya nek iso dorong ati eling nang Allah. Eling nang Allah kuwi apa? Eling nang kuluhurane, eling kuasane. Iku eling maring sifat-sifate. Enak mana dhuwur mana eling teng nang zati iku sing tak kira nek awake dhewe gak makome iku. Ya dipaksa ana malah kaya kliru wong ora makame, ora nggone, ora ugane. Mula ketika awake dhewe maca alhamdulillahi rabbil alamin itu punya kesadaran penuh bahwa kabeh pengalem bono iku sing berhak iku Allah. Karena apa? Karena semua hal itu tentu sesuai dengan kehendak Allah. Untuk duit, untuk badi, selamat, waras, kak loro, mari, koloro, iku kabeh Gusti Allah. Mula sing kawetune lisan pertama kali adalah alhamdulillah. Artinya apa? Suwun Gusti sedaya pepaling panjenengan Allahumma. Ini gila sehingga wae dhewe urung mersudi urung di urung di lakoni terus mungkin mana
Dan soal tawakal iku pernah piye, bentuk konkrete piye, iku kudu paham. Terus ridho bikoto ilah malam yardo ala tawakutsi ka tawakutsi malam yardo bikoto ilah walam yasbir ala balai walam yaskur ala ta'amai atau kama kan falyat lebroban jiwai Gusti Allah dawu nang hadis kudsi itu dawe kanji nabi nyeritake dawe Gusti Allah ora sing ning Quran nabi Gusti Allah dawuh nek ana wong gak nampa ora lega atine nampa keputusanku mbok diputus loro mbok diputus kere nek diputus kere ta mesti padha nekone mbok diputus apa kok atine ra lega ora nampa nek ana balak mbok apa kok ora betah awan yar maidunan Gusti Allah ora sabar. Nek ana kenikmatan kok ora ngetoke syukuri matur nuwun nang pangeran Gusti Allah faliyat telur proban sing golek opo pangeran saliyane aku padahal pangeran mung siji yaiku Gusti Allah apa wis diatur dek Gusti Allah mulai menungso ana nang kandungan ngantek mati ngantek sesuk nang kubur ngantek sesuk nang akhirat ngantek sesuk nang swarga apa neraka iku kabeh wis ana keputusane. Nah, dalam mengarungi kehidupan nek kadung mak jeduk kudu atine lega iki wis keputusane Gusti Allah iki ya kudu latihan. Gak iso wong ngerti ngene iku terus langsung sabar, langsung syukur, langsung dadi wong sing rido bekodo ilah gak iso. Ibadah iku bisa enteng mergo jalaran saka kulino. Iku sing penting, nato hati. Aku dikandani karo dulurku ning Jepang, anak-anak yang sedianya cara kene iku masuk pendidikan dasar SD itu diwajibkan mengikuti persiapan sekolah persiapan dalam jangka 3 tahun. Dan dalam jangka 3 tahun itu anak diajarkan apa? Akhlak, menghargai orang lain. Ketika nongkrong awak ikut piye, cara nindung lo piye, ulok salam piye, terus cara nindung karo kanca piye. Nek ana acara awak iklik noto awak kudu piye kok dikrinake awet umur sebelum SD. Itu jalan jangka 3 tahun. Kalau nek wis 3 tahun dia wis pinter soal ngolah rogo, bersikap dalam kehidupan itu pakai mlebu SD itu diulang mau matematika mau diulang soal yang berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Itu ada cara Islamnya ada tarikoh jenangnya tarikoh Imam Abdul Hasan Asadili tarikoh Sadaliyah Sadiliyah itu urung gak imiritan dia diajar ke akhlak tata krama ini terutama tata krama yang berkaitan dengan ibadah kayak dene sholat poso zakat haji itu diambil hikmah akhlak terus ijek diulang akhlak sehubungannya karo urip bombe wong tuwa mbek moro tuwa ambek nek iki wis dadi wong iku wis ati apa budaya kehidupan iku akeh diulang pikir mbek pikir la ilaha illallah mbek pikir Allah Allah saiki ora wis kelakuane cek kentuk
dikirilah no ya wis metua ya cekento karena inti ini ibadah kui akhlak asli ini soal ibadah mana mengahulo iku akhlak bentuk ibadah dengan seantero macamnya itu semua juga warna-warni dari akhlak. Mulane Gusti Rasul tahu di suwune pensel Gusti Rasul nopo ngamal sing paling nopo kata ini tetus mergi lebet suargo tapi takwa Allah wa husnul khuluq wedi karo Gusti Allah lan akhlak sing ati no di penting nek umpamane nek coro jemblong kloset WC dia kan bingung cuma bocori sisan ini anda telah meninggalkan akhlak mulai utik ditulungi cara ini mungkin dia anak di bojo dia ingin mulai pakan di kono terasa apa pahitu di utik dan rambat di utik muka wong itu penuhnya penjabo ini mamanya cokor lembut naik gue petah aku rasa duit sedekah aku tak sedekah kita aku sedek es kuno coba tuh mulai harus menti-menti kan karena aku yang rasa sabar kayak kono ya jatuh turun kono salah nunggu-nunggu lemot ini yang rasa sabar kayak kono kalau aku rasa tinggal nih ya patah nih ini rasa buyak-buyak kono ya orang megar gue wong nyolong sidik kok hukumannya kok mati no. Laur pirang-pirang terus aja ada sing dodol Indomaret iku lem kekene kertas kekok nanggung nutus lalu dukung bumbunuh lukul masanya panganan akhirnya dukung ini juga kurang orang yang tidak mempedulikan akhlak. Kayak umpama kowe di pikiran, nek umpama nek kowe kok satu saat iku tiba ning ngene situasi koyo lalon gitu sing susah koyo apa gitu. Anjur ki carane. Lamane tutup keputi peluang. Ada orang yang kuat. Imam Ghazali itu biar ceritanya itu. Waktu itu anak kiai itu mimpi. Mimpi betul bahwa Imam Ghazali itu matur. Mak kiai, terus pun tiga kali alhamdulillah. Aku itu ngapura di pengiran. Nopo pergi dengan pun nyusun ngarang kitab Ihya sing patang jilid ni orang nopo mergo bon ngarang kitab Minhajul Abidin iki orang nopo pendiri penjelasan yang pun nyusun kitab namanya Al Mungkit Minad Dolan orang tadi aku juga ngaji lah aku main nutul mangsi pendek tak tutur ini ternyata no laler laler itu dia ngombe mangsi tak pikir ini mungkin ngeleh ngelak wis ben larak disik gue nek wis lu ngombe aku terus dia nulis tenang begitu laler selalu ngombe lu mau agak terus dia nulis iki sing dada ke Gusti Allah ridho aku itu ngapura itu akhlak
ana biyen wong wedok sing biasane kerjane ning kafe. Ustaz mulai ning perjalanan ngarang mlaku ngelak golek sumur. Dhewe nek nemokne sumur medun ngombe, buka sumur ana asu. Mangap-mangap kaya dene ngelak. Akhirnya dia medun sumur, sepatunya dicopot, banyu dicuduk, itu mereka asu. Ini gila, Gusti Allah. Gampangannya, bahasanya hadis, ifa syakar Allah, Gusti Allah iku syukur, faghfarlah, untuk ngapurane Gusti Allah. Ini akhlak. Menolong tua, akhirnya pada dini guna ke dalam itu. Nek umpama nek gue kepengen nyalip ya metamit. Nek saya umpah gue rumiin. Orang gue kepet. Weow. Uang tua nek gue ya. Ucah nek sopo kaya. Jadi. Biar nek gue nak tahu. Saya dinali gue maka jamaah subuh. Dadak ning dalan iku ning ngarep iso ana wong sepuh nggih mlaku. Aku mek lancang iku ora penak temaku luwes to. Wis aku tak nyedutke mburi ae. Sementara asline iku subuh wis kudu mletek senengi. Dosa wis tekan ngarep masjid ternyata wong tuwa sing di tut keburi mau orang wani dilancang iku mengkok orang di masjid panjang dee wong nas rami. Ayo ternyata sampe njero masjid iku isi menangi kanjeng Nabi isi rukuk. Basa wis kan sholat rampung kanjeng Nabi dawuh mau Ali nalikane dee orang kepengin nglancangi wong tuwa lening masjid. Iku gegerku dinutke karo Jibril. Sering ini dinteki sautur. Kena jumlah tek. Berkaya apa? Berkaya Sayyidina Ali ngetutke wong tuwa. Artinya ngelakoni akhlak sing bagus sih. Betapa akhlak itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nek kaya ngono insyaallah. Wong ngaji ku yo ana akhlake, ora terus dua-dua madake wong rene. Allahu Akbar. Allah berarti mbok tujuke sapa? Nek mbok tujuke ning pengiran, kok bentuk raimu ora pas. Nek mbok tujuke ning gone wong-wong mbok kapake kembok koyo ngono iki. Nek Allah Akbar mesti nindu Allahu Akbar. Iki artine iki Gusti panjenengan ning kanggo aku Gusti kula niki. Mboten nate nopo-nopo kula niku. Ngopo? Pira apa? Lutus agak mata kaya ini. Ya, gue nanti akhlak. Orang mulang akhlak tapi tidak dengan akhlak. Bagaimana bisa menciptakan orang berakhlak? Kanjeng Nabi mulang akhlak, Kanjeng Nabi kanti akhlak. Kanjeng Nabi pun duwe pembantu itu wong Yahudi. 10 tahun nih, orang tahu dibesok kalau melebu Islam kok. Nyantek kan Nabi Sedo. Orang terus, weh melu aku tahun-tahun nanti kok orang Islam rokok dapur mau ngetirah. Goblok weh. Orang. Nyantek akhirnya kan Nabi Sedo, pembantu itu memikir diri. Iya, ngomong kok api, kok ya. Aku nek salah gak tau diseneni. Ora tau dipaitu. Iki nek ora utusane Gusti Allah ora mungkin.
akhirnya melebus Islam. Itu setelah Kanjeng Nabi itu. Berkah apa? Berkah akhlak Kanjeng Nabi. Mimpin salawat Salawat Muhammad iki piye karepe kitabe ning sapa mbok sampe mbok sing genah ngibadahke mbek pangeran iki nek dirasake iki ning mata ya nyenengke ning kuping ya nyenengke ning ati ya ayem iku ibadah. Mana zaman saya ini tu, dia viral ini. Salawat Jibril tak ngerti ni. Apa? Apa? Salawat Jibril tu apa? Iku salawat dia malaikat. Terus gue tiru-tiru. Teman saya gue pada balik pangkat dia lagi Jibril. Nek muni Muhammad orang Sayyidina, orang yang Habibina. Nek Jibril, malaikat Jibril itu memang dia itu pimpinan malaikat. Dia itu harus Rasul Gusti Allah sing selalu nyampe ke wahyu ning Kanjeng Nabi. Iku malaikat Jibril, maka Jibril ini ngene Al-Qur'an disebut Al-Amin. Nek pemane malaikat Jibril itu selawate sallallahu alaihi Muhammad itu ya wis nyawun karena budaya malaikat tidak ada Sayyidina. Tapi nek dapurmu aku tak tahu. Saya tiru-tiru salawatnya malaikat Jibril itu ya apa? Emang gue di dapurmu kok ya apa ya? Kayak malaikat apa? Rahim. Wongin dia diabdul. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Habibina Muhammad. Sallallahu ala. Dan ini gue mulai tiba kok. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu lah kita pun yang pengiran. Gak apa-apa. Jadi rumah sana selamat sing asli soal saya juga selamat di Jibril. Jibril itu alamin pada gini utusannya Gusti Allah. Jadi malaikat itu anak yang ditadani Gusti Allah jadi utusan termasuk malaikat Jibril. Menungso anak yang ditadani Allah jadi utusan yaitu contohnya kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya tahu cerita nalikane Isra Mi'raj ketemu karo Nabi Musa. Iku ya ceritane aku pedok karo dulurku Musa. Ngono. Terus gak tiru-tiru ngono. Muni dulurmu ngono. Jadi iku lho pentingnya wong duwe akhlak. Kudu iso matrake hati, matrapi pikiran, matrapi rasa itu pas. Ya, ajar wong gak ana sing sempurna, muga-muga Gusti Allah paring pangapura. Allahumma sallallahu rabbuna ala nuril mu'min amada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi.
Allah.